Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Gibran Wahyudiarta. Nah, pada kesempatan sore hari ini ya, hari Kamis 17 Mei 2021, saya lagi berada di daerah Kebayoran Lama ya, Jakarta Selatan. Ini tepatnya di tem-teman dari artisnya Pekalongan ini, PO Dewi Sri. Nah, ini untuk yang ke sana itu arah Cipulir ya, Ciletuk juga, Pasar Sayur Cipulir, dan kalau naik ke flyovernya sana itu bisa menuju ke daerah Bayoran Lama, Blok M dan juga Simpruk. Ini ada unit yang terparkir ini, artisnya Kamandanu dengan julukan Kamandanu. Nah, ini kalau nggak salah kemarin habis dibuat trip ke Pantai Widuri ya. Ini unit yang ini Kamandanu, tos juga. Namun saya yang masih sore, strobonya belum pada nyala. Nah, untuk info keberangkatan dari daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya, unit yang ini berangkat dari agen Kebayoran Lama, agennya ada di depan sana ya. Ini pukul 6.40 ya dari barat. Kalau dari timurnya sepertinya sama ya tadi ya. Ini tujuan Pekalongan. Untuk harga tiketnya saya belum sempat nanya tadi ya. Nanti kita coba tanya sama kru atau agennya. Posisi agennya ada di depan bus ya. Unit yang ini boys juga ya. Ini dibalut bodi Laksana Legacy SR2. Ini statusnya apa ya? Mercedes 1626. Nah, di seberang itu udah macet banget ya, arah Cipulir. Buat kalian yang berdomisili di sekitaran sini ya, daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini, kalau mau naik bus Dewi Sri itu dari sini ya, agennya ada di sebelah sana tuh. Dia nggak ada di terminal Pasar Sayur Cipulir, nggak ada ya. Unitnya nongkrong di sini, ngetem di bawah jalur busway itu sebelum naik flyover Kebayoran Lama. Nah, ini ada unit satu lagi dari PO Dewi Sri ya, dengan bodi apa ini? Trikernya sih ini ya, New Setra Jetbus 3 Plus SHD. Itu nggak tahu lagi berbenah ya. Dan ini ada yang tos juga ini, bajai dengan stiker Dewi Sri. Nampaknya ini manenya juga ya. Ini bajainya tos juga ya. Ini Dewi Sri Mania ini. Tos. Ini manianya dari Singa. Singkilat di warna bus. Ini bodi Ultima ya. Gak tahu dari depan ada julukannya apa enggak. Yuk kita coba lihat ya. Aka Singa, singkil adi warna. Udah dinyalain ya, itu udah full strobo itu. Udah ada lampu kolongnya juga, ini boys juga ya. Ini di sini juga kebetulan udah turun hujan ya. Hujan deras banget ya di sini ya. Tetap semangat buat hunting. Alhamdulillah hujannya udah reda ya. Ini agak lega pandangannya. Nah, unit yang ini tuh ngisi rute Pekalongan ya. Agennya tadi ada di depan situ, deket yang Akasinga ya, dengan Mas Arif. Nanti untuk nomor kontak agennya saya cantumkan di kolom deskripsi.
Ini kalau nggak salah seat kursinya 2-3 ya. Yang jelas unit yang ini boys juga ya. Ini tepat pukul 18.40 ya, sesuai apa informasi dari kru tadi ya. Armada Dewi Sri Kamandanu ini sudah bersiap untuk diberangkatkan ya, menuju Pekalongan. Penumpang sudah pada naik, kita tunggu armadanya berangkat ya. Geser jadi satu, dia belum berangkat. Nah, kita pindah ke depan aja ya. Ini ada dua unit PO Dewi Sri, yang depan ada Singa dengan bodi Ultima dan yang belakang ada Kamandan, itu bodi Legacy SR2 ya. Jam-jam segini sebenarnya juga armada-armada dari Cipulir sudah mulai diberangkatkan. Nanti kita tunggu ya, sambil nyepot di flyover Bayoran ya, Bayoran lama. Kamandanu diberangkatkan. Tinggal unit dari Dewi Sri dengan julukan Singa ini, Singkil Adi Werna. Karena udah malam, kita sudah ya hunting untuk hari ini ya. Next time kita coba nyepot di sini nih. Armada-armada yang lepas dari Patar Sayur Cipulir itu banyak ya. Ini kayaknya spotnya enak juga ini pas tanjakan. Nanti lain kesempatan saya coba ya nyepot di daerah Bayoran Lama ini, tempatnya di flyover Bayoran Lama. Nah, seperti biasa ya, saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang tetap setia nonton video-video di channel ini. Dan yang baru gabung, seperti biasa jangan lupa sempatkan waktu untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.